Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bolehkah perempuan yang sudah menopause dan sudah berumur di atas 45 tahun pergi tanpa mahram? Memang ada sebagian para ulama yang menafsirkan hadis yang saya bacakan tadi Pak, hadis tentang seorang laki-laki yang minta izin, yang istrinya pergi haji, sedangkan dia sudah terlanjur ditugaskan untuk jihad di negeri ini dan negeri ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dalam kondisi tidak aman, dalam kondisi perang maka harus bersama mahram, dalam kondisi tidak aman maka dengan mahram. Saya tanya Pak, di Timur Tengah bukankah terjadi peperangan sekarang? Aman tidak? Apa tidak aman? Ya. Tidak aman, maka tetap hadis itu berlaku. Kalaupun kita menggunakan alasan aman atau tidak aman. Kemudian yang kedua, umur, usia. Saudi Arabia memang Saudi Arabia memperbolehkan perempuan di atas 45 tahun tanpa surat mahram bisa masuk untuk umroh dan haji. Bahkan untuk kerja juga bisa. Ya. Pemerintah Saudi memperbolehkan di atas 45. Tapi itu undang-undang negerinya. Saya tanya sekarang, kejahatan yang terjadi kepada perempuan apakah hanya terkait dengan masalah zina saja Pak? Tidak. Ada masalah keamanan hartanya, ya tidak. Mana lebih bisa melawan? Melawan pencuri, pemudi umur 20 tahun apa nenek-nenek yang umur 50 tahun? Siapa yang masih bisa melindungi dirinya dari kejahatan perampok ini? Yang 20 tahun, ya tidak. Berarti menunjukkan 20 tahun butuh mahram, lebih-lebih 45 tahun lebih nenek-nenek. Nah, ibu yang bilang, bukan saya ya. Berarti pemudi yang masih muda saja butuh mahram, apalagi yang sudah tua. Saya pernah sampaikan di sini cerita. Saya pernah cerita. Saya yakin di sini. Saya masih ingat. Saya sedang di Madinah di lobi hotel. Tiba-tiba ada ibu-ibu mukimin. Mukimin itu orang yang sudah lama di Madinah. Orang Indonesia sudah lama di Madinah. Dia narik seorang ibu-ibu sudah tua. Ustaz, tolong ibu ini tolong carikan jamaahnya, terpisah dari jamaahnya. Sudah pikun. Dia menghentikan semua bis. Saya pernah cerita belum Pak? Sini Pak. Pernah ya? Dia menghentikan bis di depan hotelnya, semua bis dihentikan. Dia bilang mau kemana Bu? Mau ke Senen. Mau tutup warung makanannya. Ini sudah maghrib Ustaz, dia tutup toko saya. Lihat. Nenek-nenek umur berapa? Udah berapa yang pikun biasanya Pak? Umur 70. Saya tanya, tidak ada orang tergoda dengan waktu 70 tahun kan? Gak ada kan? Tapi bahaya masih ada tidak? Bahaya dari sisi ini, lihat. Dan Bapak Ibu tahu bis-bis di sana itu kan sopir-sopirnya Masya Allah. Di sana itu tidak ada macet. Tol lebar-lebar, terbiasa mereka bawa 90-100. Kita bawa 100, itu orang-orang belakang kita tet-tet-tet gitu udah. Kita bawa 100. Orang belakang sudah ngakson kisah berkali-kali. Nah, mereka biasa 140, 160 biasa, luas. Maka di sana itu Pak, kalau kecelakaan pasti fatal. Karena kecepatan luar biasa. Bis-bis itu, dan saya pernah lihat dua kali. Saya pernah di Ramadan di Kairo, orang-orangnya emosional Pak. Dan anehnya pakai alasan puasa lagi, ribut. Oh maaf, saya puasa nih. Puasa jadi alasan dia boleh ribut. Saya bingung nih orang-orang ini. Tidak ada mobil yang mulus di Kairo itu. Rata-rata kiri kanannya pasti sudah. Nah, saya panjang supir, pernah duduk di belakang supir taksi itu. Loh, Masya Allah. Bayangkan ibu ini kalau ditabrak. Bahaya yang dialami seorang perempuan bukan hanya terkait masalah zina saja. Masalah keamanan hartanya. Keamanan apa lagi? Jiwanya dia. Lalu pas ketemu sama jamaah saya tanya, ini mana anaknya? Gak ada anaknya Ustaz, dititipin ke jamaahnya. Nenek-nenek pikun-pikun dititipin ke jamaah. Kalau itu ibu saya tega. Bapak-bapak tega Pak? La haula wala quwwata. Saya cari 1 jam lebih putar-putar Masjid Nabawi. Bukan jamaah saya, tapi karena terdorong saya. Nah, kalau ini ibu saya bagaimana ini? Bayangkan kalau hilang dia gak pulang-pulang lagi. Apa tidak ada yang nyari begitu? Ini sudah mati hati kita sehingga perhatian jamaah beda dengan perhatian kita kepada ibu kita. Ya kan Bu ya? Tolong jawab Bu. Ibu titipin ke jamaah apakah sama perhatiannya dengan perhatian kita Bu? Tolong jawab Bu.
Kata kata dia, "Bu, kenapa bisa lepas?" Saya tanya, "Kenapa bisa ini?" "Saya lagi sholat sunnah. Di samping saya tadinya Ustaz, saya lagi sholat. Saya salam sudah enggak ada di samping saya." Nah, bisa terjadi. Begitu banyak jamaah, dia mungkin ngelihat anak di penlet jalan, tiba-tiba hilang. Jangankan yang saya sedang tawa bareng-bareng sama istri saya, sama ibu-ibu yang cukup tua, sama suaminya, terpisah dia sama suaminya. Padahal sudah bareng sama suaminya, terpisah. Nah, ditemukan, ditelepon setelah beberapa jam, saya sudah capek muter-muter ditelepon. Set di sana di waktu 5 kilo dari Masjidil Haram. Nah, begitu jauhnya dia. Padahal sama suaminya. Lalu bagaimana dengan tanpa mahram? Malah ada jamaah yang sampai hilang di haji, hilang sampai 2-3 hari. Nah, untung saja dia di Masjidil Haram saja. Nah, bagaimana 2-3 hari itu dia minum zam-zam saja katanya. Mau ngomong makan, mau ngomong malu gitu. Gak bisa bahasanya. Laki-laki hilang. Bagaimana dengan perempuan? Saya tanya, kalau sudah begini perlu mahram tidak? Umur 45 tahun lebih butuh pendamping. Belum lagi ada sebagian orang tidak pernah naik pesawat. Ada tidak di antara kita yang belum pernah naik pesawat? Ada tidak? Ada. Mau pipis 7 jam dari Jakarta ke Jeddah 7 jam. Ada yang mau pipis bingung. Ditahan-tahan, pipis di kursinya. Saya tanya, kalau tidak ada mahramnya, siapa yang ganti pakaiannya? Tolong jawab. Nenek-nenek sudah tua pikun. Dorong-dorongan jamaah. Ya, kamu aja. La haula wala quwata. Lihat, ini kan banyak problem, bukan masalah zina saja perempuan ini, masalah keamanan. Ada yang tidak tahu bagaimana cara memflush. Tahu flush? Tidak tahu di mana membuang air. Saya buka toilet, masya Allah penuh dengan kotoran. Ibu-ibu baru saya keluar dari ini, karena nggak bisa, bingung deh. Ini kan masalahnya bukan masalah zina saja, perempuan butuh mahram itu, butuh diantar ke toilet, perlu dikasih tahu bagaimana cara memflush. Bapak tahu memflush ya? Yang mengeluarkan kotoran. Itu saya baiknya tidak tahu, bingung, mudu bagaimana Ustaz? Kok nggak ada air di kamar mandi? Ada air bu, dipencet bintik. Itu saja bingung. Belum lagi turun di imigrasi nanti kalau ibu-ibu tidak punya mahram. Satu ustaz bawa 100 perempuan misalnya. Bingung kan? Kemudian Bapak Ibu perlu tahu, yang di bawah 45 tahun kemudian bisa berangkat, kalau ada perempuan umur 45 tahun bisa berangkat haji dan umroh tanpa mahram, itu karena dibuatkan surat mahram palsu. Saya orang travel, saya tahu. Dibuatkan apa? Surat. Maksud sebagian travel itu surat mahram 500.000. Bapak tahu maksudnya? Bapak ditempelkan ke ibu itu yang tidak ada mahramnya. Mau? Mau bu? Dosa. Ibu sendiri yang ngomong, bukan saya. Tapi kalau sudah hitungan-hitungan duit, dosa pun jadi apa? Ah, gak apa-apa deh. Lihat, kalau sudah masalah fulus ini, orang bisa gelap matanya. Dibuatkan surat mahram bapak ibu. Saya orang travel, saya tahu. Saya wanti-wanti, saya tidak akan bekerja sama dengan anda kalau begitu. Saya bukan bicara masalah ini, masalah takut kepada Allah, kan begitu pak. Untuk apa pergi tanpa mahram tapi melakukan penipuan? Saya tanya, berkah dengan begini ibadah kita? Tolong jawab, berkah ibadah kita dengan begini? Tidak akan barokah dengan penipuan. Anda menipu negara, tertulis itu. Anak ada yang telepon saya ditempelkan nama saya sama ibu fulan. Bahkan ada yang awalnya gak mau tapi terpaksa mau, lanjut setelah haji. Paham lanjut setelah haji? Ini kan musibah. Siapa yang bertanggung jawab nanti ini? Nah, saya minta kita berpikir jernih dalam hal ini. Silakan dipikirkan.